Tinggi-tinggis, welcome back to my channel, Michelle. Jadi, gue lagi ngebajak YouTube channelnya Mami. Karena gue tuh kayak kesel banget, tau gak? Kayak, gue tuh kemarin kan banyak photoshoot gitu kan. Terus kayak, my god. Jadi, maaf ya tadi lagi ganggu gitu. Jadi, gue kemarin ada photoshoot gitu kan. Terus, kayak gue baru tidur jam 3 pagi gitu. Terus dibangunin jam 8. She's like, literally so crazy. I'm like, you don't ever wanna be in my position, gitu. Kayak, gue kayak stres banget di sini. Makanya tuh gue kayak sekarang mau bikin surprise dulu buat dia. Karena gue tuh kayak malas banget, capek, tau nggak? Kayak tiap pagi tuh kayak diomelin terus. Makanya kayak gue mau bikin surprise aja deh, gitu. Mending kayak langsung kayak jadi. Terus biar dia nggak diomelin terus, gitu. Karena kayak she's literally like the most like, kayak ribet banget orang Itulah kayak guys kayak susah banget dijelasin gitu. Welcome back again to my YouTube channel Pinky Time. Pinky Pinky Lala. Nah, gue baru inget kayak misalnya ya cuci piring gitu ya, belum dicuci. Tuh piring yang ada di tempat cuci bisa dilempar tuh enggak sih? Kayak gila banget gak sih? Nih misalnya ya, ada lagi nih. Misalnya sampah nih ya, numpuk terus belum dibuang. Dia bisa-bisanya angkat sampahnya terus dirobek terus dia berantakin, gila gak sih? Kayak itu kan bau semuanya, itu kayak bau ke rumah dong. Dia kayak gak pakai pikir gitu loh. Tau gak sih? Gue kayak, nah misalnya kayak belum dibersihin gitu. Terus gue harus bersihin lagi. Terus misalnya ada yang becek-becek, kan jorok banget gitu ya. Terus dia bisa seteganya gitu. Bisa seteganya gue harus dibersihin lagi. Kan gila gitu. Dia bener-bener kayak gila banget, tau gak sih? Terus apa ya? Apa lagi ya? Kayak misalnya gokilnya dia apa lagi ya? Kayak saking kebanyakannya tuh gak bisa dipikir gitu. Kayak apa sih? Udah dicariin kita lanjut makeover aja ya. Yuk, langsung aja. Bagus gak? Aku tuh bisa makeup. Kayak she underestimated me, you know? Kayak tuh bisa. Aku tuh capek diomel-omelin terus, tau gak? Jorok, iyo. Nah ini kok makeup, kapan makeupnya?
tadi pagi sebelum mami tuh lagi beres-beres tuh aku siap-siap. Ma, masa iya mana mandi, mana ada? Nyato, mana ada kamu itu? Mana ada apa namanya? Nah, ini nih nah. Ini apa-apaan nih? Eh kamu kan kok kamu ngerjain aku ya? Kamu apa ini? Kamu ngerjain aku ya berdua ya? Ini siapa nih? Teman kamu. Kok ada kamera sih? Itu tunggu. Itu kan kamera aku. Kamu itu HP aku. HP itu kan yang warna hijau kan? Itu HP aku warna kamu kan warna orange. HP ya, aku pinjam. Astagfirullahaladzim, ada orang. Niatnya tuh kita mau surprise gitu. Itu enggak bisa kayak itu kok HP mami. Itu ngapain? Ya aku ini pinjam. Ini siapa? Ya aku pinjam fingers. Kok ini vlog mami? Iya. Ya ampun lo ngomong kayak gitu sih, gak bisa kayak gitu dong. Ini kan vlognya aku, kalau minta izin lo. Orang banyak kan masuk endorse, mami juga mesti izin sama aku, gak bisa pakai begitu. Ya kan namanya surprise. Tunggu, ini kamu pakai baju aja lama. Kamu make up aja bisa, emang cepet-cepet kayak gini. Bisa ini dong. Sejak kapan lo bisa make up? Coba. Ini make upnya didandanin coba, salon ya? Yang salon ya? Salon dari mananya? Aku... Jam berapa? Tadi malam dari udah. Salon emang? Enggak, aku tuh udah dandan dari pagi. Ada Mbak Lisa ya, make up kita udah datang ya, dari jam 6 ya? Mami bisa sendiri tuh, cantik. Ah, sendiri? Iya dong. Seriusan? Iya tuh. Ini make up tadi malam gak Lisa? Enggak lah, tuh beda. Sumpah kan? Lah. Beda. Iya, enggak ini yang tadi malam kan ungu ya, warnanya beda, coklat. Iya ya. Tuh. Oh, lu bisa make up? Bisa lah, jago kan tuh. Kamu belajar di mana? Kok ini cakep kok make up-nya? Otodidak dong. Kalau iya malah mami cantik banget. So sweet. Kan tapi tunggu. Enggak, lu ada kesambet di mana gitu, terus lu makan apa gitu tadi? Tadi nih gua laundryan. Jel, ambilin Jel. Baju Jel. Nih. Apa? Kenapa lu bisa itu make up? Kok ini bagus make up-nya? Kenapa dong. Bisa make up? Bagus dong. Enggak, terus kesambet dari mana? Tadi kok bisa bangun udah make up gini? Maksudnya apa, ada ketemu siapa tadi kok bisa berubah gitu? I wanna change to be a better person. Change to be a better person. Better person, yeah. Artinya mau berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Iya. Yeah. Oh. Aku tuh mau berubah daily life aku tuh mau diubah. Yakin. 190 derajat. 190 derajat yeah. Beneran. Iya. Tapi gue nggak yakin. Paling lo juga berubah kan kakak lo kan. Gue hari ini mau jadi penyanyi. Besok abis itu nggak jadi lagi. Besok mau jadi apa lagi? Besok nggak ada yang dikerjain. Paling juga angin-anginan kan? Ya enggak dong. We're a different person. Different person, different personality. Tunggu, you know what I mean? Yeah. Tunggu, paham, kok ngomong tadi apa? Iya, different personality. Beda orang, beda sifat. Cepet-cepet amat sih. Gitu. Mau pelan-pelan dikit, ngomong pakai bahasa Indonesia. Different personality. Oh, different personality. Ya itu dah. Ya itu dah. Orangnya beda, maksudnya. Ya. Ya udah. Sekarang kalau emang lu jago, mami mau challenge kamu, berani nggak? Mau challenge kamu, berani gak? Challenge apa? Ya ada nanti, mami siapa yang mau challenge kamu, berani gak? Ya aku dapat untungnya tuh apa? Ya aku untungnya apa? Ya mami lagi ngebangun dong, mental kamu, berani ya, gak? Ya dong, kalau challenge tuh harus ada untungnya. Lo kayak jagoan aja lu nantangin iya. Gue mau. Orang lu aja gak bisa pakai baju aja lama. Bisa lah. Apa ini untungnya? Untungnya? Ya, yeah, I don't wanna waste my time. Apa? Yeah, I don't wanna to waste my time. Waste your time? Oh, yeah. Gak mau buang-buang waktu. Iya, yeah, challenge apa sama lah. Challenge apa? Ya maunya apa? Ya apa? Mami kan yang bikin challenge. Ya udah maunya apa? Gua tantangin lu balik, lu maunya apa? Ya apa? Ya kamu maunya apa? Ya apa? Challenge apa? Kamu mau apa? Mau dong. Uang? Aku yang bikin, kalau aku yang bikin gampang dong. Mau uang atau mau apa? Boleh 100.000 aja ya uangnya? Enggak berapa dong sih? Ya, atau mau beli apa? 2 juta aja lah sih. Hah? Ya. 2 juta? Banyak kecil, amat? Kecil? Iya dong. Kecil loh. Kalau you're rich, kotak. Itu kecil. Amin, rich, yeah. Rich coklat. Ini apa tuh, stok-stok uang tuh banyak. Oh really? Emang semuanya buat itu? Iya. Yeah. Nah itu Yaudah deh, sekarang kamu kalau emang berani, kamu udah pakai vlognya mami, udah malu-maluin mami deh. Kalau nanti kalau orang-orang lihat dah, pokoknya pinky-pinky ya yang di rumah, kalian dengar kan Nisha ngomong apa. Nanti aku challenge dia, kalau misalnya dia bisa ngikutin challenge aku bakal kasih dia 2 juta. 2 juta itu uang semua loh. Iya. Kurang lah, 1,5 lah. Udah, satu apa-apa. Kurang apa-apa. Iya, 1,5. Tapi bener ya, uang tunai ya, cash. 1,250 lah.
Ya ampun, bego. Yaudah. Satu setengah. Yaudah ya, pinggi-pinggi pokoknya kalau misalnya lihat omongan dia benar atau enggak, nanti aku challenge, oke? Okay? Yaudah pinggi-pinggi, sampai ketemu lagi di our next vlog. Pinggi-pinggi Lala! Bye-bye pinggi-pinggi! Bye! Tapi kamu gak sopan loh, itu vlognya Mami, itu kan karyawan Mami mau ditaruh mana, maksudnya taruh di pinggir jalan begitu? Ya gak bisa juga, itu kan punya aku. Ya lihat karyawan Mami tuh, ya gak bisa gitu, orang kan bayarnya beda.